Hasil survei dari 7 perusahaan menyatakan dalam pengadaan software atau aplikasi, cara yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. 40% menggunakan cara membeli dan juga 40% menggunakan cara gabungan eksternal internal. Kemudian untuk 10% masing-masing dengan cara outsource dan mengembangkan diri sendiri. Kemudian persentase pihak yang melakukan estimasi biaya software adalah sebagai berikut. Dari 7 perusahaan, 89% dilakukan divisi IT, kemudian 11% yaitu business unit atau project owner, selanjutnya manager IT, dan purchasing department.